Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zahidi daripada Zahidi PGPO JNA channel. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang tips urus gaji. Okey, urus gaji ni sebenarnya penting tau. Okey, dia ada dua terminologi. Satu, duit urus kita. Okey, DU, duit urus kita, DUK. Nombor dua, kita urus duit. Sorry. K U D. Duit urus kita, kita urus duit. Yang mana satu? Okay. Kalau duit urus kita, memang kita jadi hamba dia lah, hamba duit. Bila kita jadi hamba duit, duit ni PL ni adalah, dia adalah benda yang bergantung tau. Okay. Dia bukan magnet. Kalau magnet ni dia menarik, okay, magnet juga boleh menolak kan. Tapi duit ni dia berhantu. Pantang ada duit kita nak belanja, betul? Ada tak kita pantang ada duit kita nak melabur? Pantang ada duit kita nak menyimpan? Pantang ada duit kita nak apa? Nak bagi orang, nak bersedekah? Tak ramai orang macam tu. Alright? Jadi sekarang ni kebanyakan kita kalau ada duit, kita nak berbelanja je. Pantang ada sale, pantang ada offer, ada duit nak belanja ya. Especially kalau yang siapa yang makan gaji lah kan. Katalah gaji esok, hari ni kelang kabut, pergi habiskan duit. Jomlah kita makan sedap-sedap sikit, esok dah gaji. Alah beli hari ni lah, esok dah gaji. Ha, itulah masalah dia. Jadi duit kalau dia uruskan kita, memang kita ada masalah. So jangan biar duit urus kita. Sebab duit ni dia tak ada akal, dia tak ada pemikiran, so dia tak tahu apa-apa. Kita kena uruskan dia. Okay, kita urus duit. Macam mana kita nak urus duit? Mesti ada formula. Kalau kita nak uruskan duit, kita mesti ada formula. Formula dia adalah formula urus gaji. Tak kisahlah sama ada kita ni adalah orang yang makan gaji ataupun orang yang bekerja sendiri. Kalau yang bekerja sendiri, mesti ada upah untuk owner kan. Kalau kita businessman, mesti ada nama apa, upah yang kita peruntukkan untuk kita sebagai owner business. Janganlah guna duit syarikat pula. Kalau yang usahawan, yang owner business, janganlah guna duit syarikat. Kita nak uruskan untuk personal. Profit and loss, balance sheet, cash flow yang syarikat, is syarikat punya. Yang kita nak uruskan ni adalah personal money management. Alright. Jadi kalau kita nak buat personal money management, dia ada formula dia. Ini yang paling mudah, saya belajar daripada Dr. Adam Zubir. Okay, boleh google Dr. Adam Zubir. Dia menyatakan kita perlu ada 3 account bank yang berbeza. Kita terima gaji. Okay, kita ada account kita terima gaji kan. Kita kena create lagi 3 account yang berbeza. Tapi kalau nak guna 3 account termasuk account gaji pun tak ada masalah. Okey, sekejap. Okey, yang pertama, bila duit masuk dalam account kita, kita kena segera, hari ini masuk duit dalam account bank, dalam account gaji kita, hari ini kita kena pindahkan kepada 3 account bank yang berbeza. Kenapa 3 account yang bank yang berbeza? Okey, macam mana nak buat account 3 account bank berbeza tu? Contohlah kita ada Maybank, kita ada Public Bank, kita ada Bank Islam, kita ada adalah akaun apa-apa kan, akaun bank lain. Asingkan itu yang terbaik. Kita tak nak duit kita duduk dalam satu kawah. Satu kawah tu macam mana? Dalam tu lah kita terima duit gaji, dalam tu lah kita nak belanja, dalam tu lah kita nak melabur, dalam tu lah kita nak menyimpan, dalam tu semua. Kalau jadi apa-apa dekat akaun tu, problem. Kadang-kadang kita takut kita tersalah guna pakai. Itu yang kita takut. So digalakkan, kaedah yang terbaik adalah menyimpan duit dalam 3 akaun bank yang berbeza. Okey, bila masuk duit, kita mesti ada 3 akaun bank yang berbeza. Benda ni nak kena buat setiap bulan tau. Setiap bulan konsisten kena buat. Okey, duit gaji dapat, kita kena sediakan satu untuk bayaran komitmen. Komitmen tu apa? Keperluan harian kita.
nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar utiliti, pendidikan anak, barang dapur, minyak, tol, parking dan sebagainya. Itu komitmen barang keperluan, perbelanjaan keperluan bulanan. Yang kedua, akaun bank yang kedua adalah me time, reward, hiburan. Kita dah bekerja lama, kita dah bekerja sebulan kan. Jadi mesti ada peruntukan khas untuk kita untuk hiburan. Nak tengok wayang, nak makan dekat fast food punya restoran, nak pergi bercuti-cuti Malaysia dan sebagainya. Entertainment. Okay, akaun yang ketiga adalah untuk simpanan dan pelaburan. Okay, dia ada tiga akaun ni. Jadi sekarang ni, tiga akaun ni kita kena ada supaya kita senang untuk nak memberi peruntukan dan senang untuk kita, memudahkan kita untuk berbelanja. Komitmen berapa banyak kita kena bagi? 80%. Ini menurut daripada Dr. Azam Zubir lah. Kita katalah gaji kita RM2,000. So, 80% kena bagi dekat akaun komitmen bersamaan dengan RM1,600. RM1,600 tu untuk bayar komitmen saja. Kalau boleh jimat-jimat, tapi selalunya komitmen memang tinggi lah. Ada yang meletakkan 60, ada yang meletakkan 70 dan sebagainya. Tapi berdasarkan kepada apa yang saya belajar daripada Dr. Azam Zubir, Adam Zubir, 80% kita bagi kepada komitmen. Yang kedua, untuk me time, untuk reward, untuk hiburan, untuk entertainment, berapa persen? 10%. Kalau kita gaji kita RM2,000, RM200 saja untuk hiburan, jangan lebih-lebih. Siapa yang melanggar lebih-lebih, susah nak bebas daripada belenggu kewangan. Akaun yang ketiga adalah akaun simpan dan labur. Simpan dan labur ni kita bagi 10% juga. Okay, so simpan dan labur, syarat dia adalah tidak boleh dikeluarkan selagi tak cukup matang. Kita nak simpan untuk apa? Untuk dana kecemasan. Simpan untuk long term, 3 hingga 5 tahun. Jangan keluarkan simpan dan labur. Itu syarat dia. Kalau kita keluarkan, kita tak akan berjaya di dalam nak jadi financial freedom. Alright? So, itu dulu. Mudah-mudahan semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Sekian. Assalamualaikum.